warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya Azzahra. Saya akan menunjukkan video kali ini tentang pengobatan tanaman cabai yang keriting. Di sini saya menggunakan Mama Lemon. Nah, langsung saja kita tuangkan Mama Lemonnya. Jangan banyak-banyak, cukup tinggal dikasih air sedikit. Cukup. Nah, ini tanaman cabai yang mengalami daun keriting. Banyak keritingnya. Nah, di sini saya akan melakukan penyemprotan menggunakan sunlight yang sudah dicampur tadi. Nih, sampai busanya keluar. Jadi tinggal menyemprotkan. Penyemprotan ini dilakukan pagi hari atau sore hari. Jangan terkena terik matahari langsung. Keseluruhannya disemprot. Kalau sudah semuanya rata, kita tunggu sekitar 10-15 menit. Jangan didiamkan di pas terik matahari. Apabila sudah sekitar 10-15 menit, kita tinggal menyemprotkan menggunakan air bersih. Nah, kita semprot keseluruhan dari daun-daunnya ini. Jangan sampai tertinggal ada cairan busanya. Apabila sekiranya semuanya sudah rata, kita diamkan, tapi jangan ditaruh pas panas terik matahari. Ini hari kedua setelah penyemprotan, hasilnya mendingan, tidak keriting seperti kemarin. Nih, daun-daunnya juga sudah mulai melebar lagi. Nih. Ini kayak kutu-kutunya juga, ini tinggal satu. Tuh, udah ngering semua ini kutu-kutunya. Tuh, kutu-kutu yang biasanya kutu putih di sini biasanya ngumpul, sekarang udah nggak ada. Nah, ini seminggu setelah penyemprotan. Nih, daunnya sudah mulai membaik lagi. Ini sudah muncul bunga calon buah nanti. Nih, cabang-cabangnya seperti ini sudah mulai bagus semua. Tapi ini cabang-cabangnya harus dibuang biar proses pembuahannya itu lebih maksimal. Atau dilakukan proses stek pada batang baru. Nih, udah mulai membaik. 10 hari setelah penyemprotan sudah mulai bersih semua. Ini calon buahnya juga udah keluar.
Nah, nih batang kemarin yang bawahnya kita stek. Ini batang yang di atasnya itu lebih bagus, sudah mulai besar tumbuhnya. Nih. Sudah mulai tumbuh bunga calon buah cabe. Nah, ini 30 hari setelah penyemprotan, buah cabenya sudah mulai muncul besar-besar. Ini sudah berbunga 3 calon.